apa? Praktekin. Lek ngemut ya apa? Gimana gimana? Lu enggak apa-apa. Ayolah, kamu ngintip kok ya waktu lama. Tuh, kamu ngintip lama lu. Kastanya cuma ganggu-ganggu aja. Guyumu panas ngono. Bro, perutku sakit. Panas guyumu. Buat kalian semua yang suka coli di rumah kalian fix banyak tuyul, men. Iya. Gitu. Dan salah satunya adalah tuyul anakmu dewe. Iya. Right guys, back again to Jurnal Tanara. Nah, di video kali ini kita masih berada di salah satu lokasi terbengkalai yang ada di Surabaya, men. Tapi, men, yang spesialnya pada lokasi kali ini adalah lokasi ini deket banget sama pantai utara, men. Gila, the best. Jadi sebelah kanan gue ini laut, men. Kalau lu tahu nih, tempat ini tuh namanya di daerah Kenjeran, men. Tempat ini namanya Ken Park. Di daerah Kenjeran Park. Jadi ini tuh dulu tuh seperti taman wahana bermain. Ada Atlantisnya, ada waterparknya, terus ada wahana-wahana bermain. Dan konon katanya pada tahun 2018 atau 2019 di wahana bermain ini tuh telah menelan korban di salah satu wahana yang ada di Ken Park ini. Jadi ini belakang gue nih udah jalan lurus, ini kosong, ini blackout, men. Ini kalau gue matiin nih lighting nih, itu blackout, men. Jadi gak usah banyak cincong lagi, gimana serunya tim Jurnal Tanara explore di salah satu tempat terbengkalai yang ada di pantai utara Kenjeran, Surabaya ini. Ikutin terus Jurnal Tanara. Nah ini dia guys. Nih, bangunannya kalau kalian mau lihat. Tuh. Keren ya. Asli, Pak. Nah ini lurus kencang ke sana tuh taman bermain nih, ya nggak sih? Lurus kencang ke sana. Ini apa nih? Di sini ada apa aja, Mas Alan? Kintilinik, Pak. Kebanyakan di sini dikuasai sama kintilinik. Kayak apa ya? Kayak tuyul kayak gitu sih, mau putih-putih kecil-kecil. Banyak ya? Banyak di Lampung itu. Ih. Nah ini gerbangnya. Nah itu ada lampu di tengah sana ya. Mana? Itu jalan kita tadi ke sana ya. Masuk ya. Ayo masuk ayo gitu kan tadi. Nah ini di tengah itu tempat. Oh bukan Pak, ini pintu masuk Pak. Kayaknya Pak. Ya gak sih? Yang terang itu? Oh iya. Gila. Kerennya gede banget ya. Oke Pak. Tuh. Ini masih ada warung-warung nih guys. Nah ini kan, tadi kita masuk situ kan ya Zem ya. Ini juga ngumpul semua menghadang kita Pak. Gimana di depan? Kenapa dia menghadang kita? Gue gak tahu. Kita gak disambut di sini kayaknya. Gak salam Pak. Pak muar aku Pak. Kenapa Mas? Padat di sana Pak. Padat banget ya? Iya. Mereka itu menghadang kayak apa, baris-baris kayak gitu. Baris kan berkelombol. Apa itu? Baris dan bergerombol dia. Dia kayaknya punya koloni ya Mas ya? Hey, kamu kan tahu yang ikut aku ada yang pakai baju putih kan, sama kayak kamu. Cantik nggak deh? Enggak. Dia cantik nggak? Cantikan mana sama kamu?
Loh, lihat tak panggil lo ini. Kenapa? Takut Mas JJ dia. Ini lo, ini lo. Dia wedi lo, Pak. Iki lo, teko iki lho arek. Geni ya, Pak. Geni. Delokan iki, Siti Hajar Komsiatun, Putri Ayu teko. Wedi Mas, ya, Mas. Kan di ngajeni lho kan kowe. Pinter ngaji lho arek iki. Kamu muslim apa bukan? Bisa siapa? Muslim tapi nakal. Muslim tapi nakal. Nakalnya ngapain? Suka ngintip orang pacaran ya. Ini ya. Suka ngintip orang pacaran. Teman-teman. Oh, kamu malah seneng ya ngelihat teman-teman kamu itu. Kamu seneng sama teman-teman kamu itu ngelihat manusia-manusia yang lagi ini. Mereka. Ngapain? Begini. Berbuat mesum. Ada nggak laki-laki sama laki-laki pacaran di sini? Nah, itu Pak. Enggak ada. Perempuan sama perempuan ada? Kalau laki-laki sama laki-laki pacaran ngapain aja mereka? Enggak suka ngintip. Kemarin ada itu mereka ada di tempat-tempatnya di belakang. Terus mereka pas di bawah pohon-pohon bakal tempat kamu. Gini. Iya, gitu. Gini. Iya. Iya. Loh, kamu tahu gini, yo. Iya. Dimut ya. Mereka lama punya. Ngapain aja, mut-mutan. Iya. Hanya. Ya apa lek ngemut itu mulutnya itu? Yang tidak disukai. Ya apa praktekin. Lek ngemut ya apa? Gimana? Loh, gak apa-apa. Ayolah, kamu ngintip kok ya waktu lama. Tuh, kamu ngintip lama lo. Tak anu lo kamu. Temen-temen aja. Ya, kamu gak diceritain temen-temenmu ngemutnya ya apa? Tapi hanya suka lihat-lihatan tuh. Lo suka lihat-lihatan toh? Suka lihat-lihatan toh. Tapi kami gak ada yang mengganggu. Iya. Karena kamu suka perbuatan negatif gitu, kamu suka. Oh, cok tarik sana. Dia apa anu, Pak? Bobong. Kamu apain? Jojok dom. Duh, lawanin mereka, lawanin. Iya, kamu gak berani lah. Tak kasih senjata ini. Nah, itu loh. Apa mau ini? Mau ini? Beleh mereka. Nanti Allah marah. Oh, anjir api, Pak. Kasih dong. Apian, Pak. Iya, kamu. Minta ya. Maaf. Maaf tuh. Minta maaf. Untung aku ketemu kala lapo-lapo. Pantasnya. Jin dimaafkan oleh manusia. Oh. Berarti pantasnya jin diapain sama manusia? Kami kan beda. Ayo. Bedanya apa? Wah, aku malaikat. Aku sedih, Pak, terharu, Pak. Tuh, Pak, kita lebih dimuliakan sama Allah, Pak. Jadi buat kalian semua di luar sana, men, ya, Kak. Jadi ada di luar sana, men, demit-demit yang masih mengakui bahwa kasta manusia lebih tinggi dari jin. Tuh. Apa? Kamu kenapa? Baju aja. Baju. Dipanggil temanmu itu loh. Tuh, dipanggil teman kamu tuh. Masih di sini. Ya terserah kita dong masih di sini. Itu tak tangkep ya temenmu tak jual ya. Tuh temennya menjual tuh. Jangan kan kita di sini terus. Di sini. Aku mau tanya. Di sini ada pusaka ya. Ayo. Aku tuh tempatnya kerajaan gitu. Kamu nggak berani ya? Kan
cuma ganggu-ganggu aja. Kastanya cuma ganggu-ganggu aja. Guyumu falas mono. Bro. Aduh, perutku sakit, Pak. Falas guyumu. Kamu kok ganteng? Perempuan. Lesti. Kamu suka sama Mas ini? Andalmu mar iki tak pedes. Aku bayangin Felix sih ngomong kayak gini, Pak, soalnya, Pak. Kamu nanti kalau Mas ini mandi mau diintip ya? Ayo, ngaku. Niat kamu apa? Ngaku. Sini aja nanti kalau kayak begitu pas yang berbuat kayak begitu baru kami ada di situ. Emang kamu tahu kita nginap di mana? Bukan kalian, tapi orang-orang lain yang di sini gitu ya. Ya kemarin ada belakang tempat kami pohon. Oh, pohon-pohon bakau. Tadi yang ketawa di belakang siapa? Di dalam sini. Kamu ya? Itu bakau. Itu siapa? Gendruwo. Mukanya jelek. Mukanya jelek banget. Jelekan mana sama Mas ini? Jelekan dia. Oh, dia jelek anakku. Padahal dia jelek loh menurut aku. Masih ada yang lebih jelek lagi. Masih ada. Memang aku elek. Kan rubus lambe. Cocok dong. Cocok dong. Jahit. Dia udah ganggu, tapi diterusin hubungannya. Jadi dia kayak bodo amat gitu. Ah, bodo amat kuntilanak, yang penting gue enak gitu. Paling kamu masuk ke tubuh ceweknya paling. Kamu masuk? Enggak. Menikmati juga paling. Pernah enggak? Pernah tapi? Enggak. Jin bisa sange enggak? Enggak. Sange itu pengen gini. Nafsu. Pengen gini. Kami bisa. Kalau pengen kamu punya teman ada adiknya kayak kami itu tunggu-tunggu gitu. Oh, jadi gimana? Ini punya nanti punya keturunan tuyul-tuyul gitu. Terus kamu berhubungan dari manusia. Terus kamu berhubungannya sama? Bukan. Lah kok iso ono arek cilik-cilik iki opo ceritane? Mereka setelah melakukan itu. Melakukan apa? Intim. Oh, manusia berarti yang melakukan intim. Oh, oke, terus? Ya, cairan mereka yang bisa membuat kami. Bukan. Berarti kamu ngambil sari-sari sperma-sperma laki-laki yang terbuang di luar. Iya. Cairan-cairan itu. Ayo yang semuanya. Guys, ini ada fakta menarik nih guys. Ada fakta menarik. Buat kalian semua di rumah yang para pasukan pascol ya. Iya, betul. Jadi, buat kalian semua yang suka coli di rumah. Jadi ya. Bentar lu. Buat kalian semua yang suka coli di rumah kalian fix banyak tuyul, men. Bener gak? Gitu dan kan? Salah satunya adalah tuyul anakmu dewe. Iya, itu semua kalau bisa teriak. Ntar lu mati ini threat sakaratul maut ya kan. Kalau lu mati terbukalah hijab goib. Iya kan, kebuka kan tuh kebuka. Lu di atas genteng kan pasti ya kan. Lu ngeliatin anak lu banyak main di WC ya kan. Terus di wastafel, di tisu tong sampah gitu kan. Anjing bangsat ya bang. Bajumu tak tak batik ya. Bajunya mau dibatik tuh. Putih aja lebih serem. Dan tuh, itu siapa tuh yang lagi ketawa di belakang? Dia tak marahin kenapa kok diem, gak berani lagi ketawa-ketawa. Ya kan dia takut. Takut sama apa aku? Sama kalian. Sama ekorku. Sama kalian. Nah, kenapa kok kita lo gak serem kok takut? Ya kan kalian tinggi dari kami. Enggak, aku pendek kok. Ya, apalagi Mas ini pendek. Wanita. Kak Wani. Aku ya besi kok asli. Cium. Dia berarti salah satu makhluk yang mengakui adanya Allah juga ya. Iya kan, jin itu, jin fasik. Jin fasik ya. Ya kamu mengakui adanya Tuhan juga ya berarti ya. Kamu bisa nyanyi nggak?
kalau joget. Aku pernah lihat kamu joget gini-gini. Iya. Joget India. Joget gini-gini. Pernah ya? Jangan-jangan kamu pernah ikut nonton film Mahabharata. Kamu tahu Mahabharata gak? Yang film Kama Sutra itu loh. Kamu pernah lihat film gini gak? Pasti ada orang nyetel di sini kamu lihat. Iya. Kamu pernah lihat film porno gak? Mereka menikmati itu lalu kamu mengeluarkan juga? Mengeluarkan apa? Tuyul. Apa? Air mereka. Air mereka? Air kencing? Bukan. Air apa? Ini membakarnya apa? Tuyul. Oh berarti berarti kamu ambil cairan itu terus dimasukin? Ya secara roh. Oh secara roh. Secara roh. Oh berarti kamu hamil ya? Berarti sperma itu punya roh guys. Berarti kamu bertelur. Enggak kan? Itu dikelola sama mereka bayi tabur pak. Bertelur pak. Bertelur tuh kamu. Mentok kan. Tadi loh. Mentok. Mentok. Di sini ada sosok yang paling jahil dan bukan muslim nggak? Yang musyrik ada nggak di sini? Ada. Panggilin dong. Picing. Yang musyrik yang tidak mengakui adanya Tuhan. Ada. Ada. Panggilin dong suruh masuk ke sini. Tak panggil ya. Tak panggil. Panggil tuh, panggil tak ya. Panggil ya. Panggil ya. Aku soalnya kita tuh enggak tega nyiksa kamu. Ya kan? Kamu baik soalnya. Kamu baik soalnya. Ya. Nanti dia takut. Enggak apa-apa justru bagus. Enggak kok. Iya, udah ya. Kamu keluar ya. Terima kasih. Makasih ya. Nah. Oh, jos yes. Ayo, Mas. Jos. Asik. Anca. Lu ayo, Sam. Lu ayo. Ayo keluar, Mas. Ini toh, setek. Nah, iku wis. Koy angling Dharma ngono kok. Kita buktikan. Gak kira nyantai. Namanya ragu emang dinama nipu sama. Iya. Mas Asa makai ragu ya tapi. Aco ngono mas. Aman. Aman ya. Aman. Ayo bismillah, ayo bismillah. Aku los pak. Ayo cari sakti. Cari sakti. Aco. Lho. Ojo. Ayo jari sakti. Nah. Wanita gak? Los. Ayo los, jari los. Jari sakti ya jari ini. Ayo. Awakmu kalah ditontok wong wake iki lho. Kanca-kancamu wake nontok iku. Isin lho. Ayo. Mohon. Loh, aku ta. Cek hu aku hu. Ayo maju rene. Iku lho, wani ya. Ini saya. Mati dah. Jodoh disiksa.
guys, ini cerminan neraka yang ada di dunia gaib tapi ada di dunia ini guys. Jadi don't try this at home, oke? Dan ini lagi Dharma loh guys. Iya. Aku gak isok nih. Kayak angling Dharma pak. Kamu. Mana? Mana kak? Kayak mana delok. Wes. 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 Wes, 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 wes. Wes, jalu sepuro sih. Jarak mu sakti. Sepuro nih. Wes. 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 Aman dong. Ceklen ceklen tengah mas Cici. Madem ya. Pol pak. Tahu kok pak. Oh ni apa baru? Loh, delok gitu lagi ni. Loh, apa? Apa ya? Yo alam macan ya berdiran. Yo ampun. Masak kawan ni. Masuk lebih medeni. Iya pak medeni pak. Kau pendekar pak. Iya tak. Iya. Kau orang yang lama pun pak. Telon pak. Mari kau gelut masiku. Ayo. Gelum gak? Tentang onya kau dulu. Serius. Full. Eh enggak ya. Iya sih. Kamu gelum gak? Kamu gelut sampaiku. Ayo kini. Yo wes. Akan saya ikut lah. Saya ikut. Apa pak? Uis jadi uis yo. Uis ah. Kondo aja. Serangan matahari pak itu. Aku tekan budi tak suruh. Ya aku apa pak? Medot tangan nih mas mau masuk. Jari sakti. Jari sakti. Itu aku. Ayo. Aku mikir. Tangan. Pasti dia. Bisa. Bisa. Udah belum? Kapok gak? Bisa ngomong siapa? Iya, aku lapo-lapo loh. Aku lapo-lapo. Wes, turokno sik. Suruh sadar to. Suruh sadar ta yo. Ditaruh mati. Mati. Oke, tak turuti. Aku ta? Gak usah ngene ae. Kamu kan masih berambisi ya? Mau bertarung sampai mati ya? Wes diudani ae lah, sampai mati yo. Diudani sampai mati yuk. Yuk diudani sampai mati yuk. Taruh sampai mati. Taruh sampai mati ya wes.
bojomu nangis engko. Iki lu enak. Lu enak. Ambil iki lu enak. Ya udah mati yo. Dimutilasi kon. Ampun kak. Ampun kak. Wes dijarno gini ayo. Dibiarin gini aja ya. Ya. Ayo ngomong sih baru tak kena no. Kasih doa lah. Iki lo enak. Iki kakeane racun. Iki lo. Cek cepet mati nih. Mati teman-teman, mati, cek mati. Demit mati, demit. Tolong-tolong. Felix, oh belum. Nafsu kape. Felix, Pak Umbe, Pak Umbe, Pak. Air Pak, air Pak. Felix puran yo, tak sikso yo. Tak apa, tak apa. Umbe Felix. Wah Pak, ikut Umbe ikut Pak. Selamat Pak. Right guys, tadi kita udah lihat ya proses mediumisasi dari tim Jurnal Tanara. Awalnya beliau itu pengen kita buat apa ya? Pengen kita buat interogasi lah, kita interogasi. Nah, terus karena kita nggak tega, jadi kita balikin. Nah, terus ada sosok laki-laki yang abstrak, terus hitam aja gitu. Dia abstrak bentuknya, kita masukin ke mediator kita dan coba kita buat bertanya-tanya. Tapi men, serunya adalah dia ngeyel men. Dia ngeyel dan ngajak bertarung tim Jurnal Tanara. Nah, kalau misalkan kalian tadi lihat dari kita semua nih, dari kita semua mencoba bertarung sama laki-laki itu seru banget ya guys ya. Mungkin kalau kalian semua yang indie home ya kan, buat kalian semua yang indie home tuh kalau ngelihat kita bertarung tadi tuh kayaknya seru banget men, kayak adu pencak silat deh ya kan. Jadi ini the best night men, ini the best night di Kenjaran Park ini. Oke, jangan lupa lu like, comment, dan subscribe video-video Jurnal Tanara karena kita bakal upload video yang bisa menghibur kalian semua, kasih informasi kalian tentang tempat-tempat misteri yang ada di Indonesia maupun di sekitar kalian. Oke, jangan kemana-mana, stay tune di Jurnal Tanara.